Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam, malam. malam Pak. malam Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Uh, pertemuan kali ini ternyata di tanggal 18 kita sudah mulai uas ya teman-teman. Uh, malam Pak Alek malam teman-teman semuanya. Jadi eh, ternyata kita sudah mulai harus ada tugas eh, yang harus teman-teman semuanya kerjakan. Tugasnya sudah saya masukkan ke open eh, ke e-learning. tugas pertama itu ada di sini, di 8 Mei. Teman-teman bisa mengerjakan dari file-file yang sudah uh, ada di e-learning. Saya buka. Saya buka. teman-teman bisa kirimkan tugasnya via email boleh atau via nomor wa kalau seandainya teman-teman nggak -teman, eh, sempat buka email gitu ya tugasnya ada tiga yang pertama adalah yang sudah kita bahas sebelumnya apa sih imk itu apa sih apa sih interaksi manusia dan komputer itu tolong teman-teman berikan jawaban dengan cara menjelaskan IMK itu interaksi manusia interaksi manusia dan komputer itu seperti ini lupa dari kasus atau eh, pengalaman yang saya pernah alami atau yang pernah saya berinteraksi dengan komputer itu seperti ini eh, boleh buka buka browser segala macam boleh eh, sebagai bahan untuk teman-teman menjawab boleh. Yang kedua adalah mengapa sih manusia dan komputer itu harus saling berinteraksi? Hmm. Apa sih dampak dan manfaat yang didapatkan? Yang terakhir teman-teman diminta oh. untuk menjelaskan gambar di bawah ini. Ketiga soal ini sebenarnya satu satu kesatuan berkaitan. Ketika teman-teman sudah bisa menjawab yang di bawah ini, sebenarnya angka soal nomor satu dan soal nomor dua sudah ikut seperti itu, teman-teman semuanya. Eh. Eh. Oh. Oh. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kaget ya, tiba-tiba baru ketemu kok Pak, langsung gua sih Pak gitu ya. Pak, untuk pengerjaannya itu ditulis tangan atau di ngetik Pak? Boleh, diketik saja loh. Boleh diketik saja. Oke, Pak, baik-baik Pak. Saya kirim di di sini juga ya di chat ya. E, Pak Yuli Widada, pengumpulan batas tugasnya sampai kita sebelum ketemu di minggu depan, berarti di hari Selasa. Pak, saya bisa bisa mengkoreksi to... hari Selasa jam 12.00 boleh deh. Eh, jam 2. Iya, jam 24 ya, 24.00 boleh. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, teman-teman yang di sekarang eh, masuk Zoom, sudah saya absen, sudah saya kencer. Hmm. Saya sedang menunggu teman-teman yang belum sempat login. Kalau teman-teman mau mau uh, close juga enggak apa-apa. mbak Rafifa sendirian ya? Eh, Jadwal berburu Oh iya. sendirian ya. Teman-temannya nggak enggak, enggak datang ya eh mbak Raffi emang emang ya. kelas karyawan ya iya pak TI iya pak oh, maaf, maaf saya kira yang kelas reguler oh ya sebentar saya kirimkan filenya ya tadi udah ya file-nya teman-teman bisa dilihat di chat atau teman-teman bisa dilihat di eh, di e learning sudah saya upload di e learning udah diupload di, di e learning ya pak ya sudah sudah ada di e learning teman-teman sudah ada mau dijawab di email boleh mau kirim ke wa juga boleh ini berdasarkan pengumpulan tugas siapa berarti pak? Kenapa? Untuk absensinya berdasarkan pengumpulan tugas siapa? Enggak pengumpulan tugas absensi itu saat ini saya sudah absen teman-teman yang sudah login sudah saya absen e, pengumpulannya itu teman-teman e, satu hari sebelum kita ketemu berarti hari Selasa batas maksimal pengumpulannya itu hari Selasa. Eh, siap Pak, uh, saya tadi baru baru join sih Pak. Boleh diambil yeah. lagi sih Pak mungkin. Enggak apa-apa. Iya, siap. nggak uh, Mas Haji. saya sudah absen walaupun enggak saya panggil, saya sudah absen ya. Teman-teman yang maaf. di sini saya sudah ya. Kalau mau close, mau left, boleh. Uh, saya sedang menunggu teman-teman khawatir ada yang belum atau gitu. Atau syukur-syukur teman-teman bisa menginfokan ke yang lain kalau ada grupnya bahwa pertemuan kali ini eh, kita eh, sudah mulai tugas ya. Mengerjakan tugas. Tugasnya diketik saja di dikumpulkan hari Selasa minggu depan. Bisa ya. Ini masih ya. Tugasnya, filenya sudah saya kirimkan di chat juga ada atau di e-learning juga ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Siapa? Kalau ada, ya, kalau ada pertanyaan, pertanyaan boleh apa aja ke saya itu boleh teman-teman boleh nanya apa aja. Eh, Pak KP saya eh, belum dapat tempat atau belum eh, butuh bimbingan, butuh bantuan boleh. Ada berapa aja yang belum oh, KP gitu. Oh nanti kisi kisi UTS-nya di ya Pak. Eh? Kisi Apa? kisi UTS. <laughs> Iya, kisi-kisi UTS ya selagi teman-teman mengikuti pasti bisa. Saya tidak mempersulit teman-teman dengan dengan soal-soal yang sebenarnya ya teman-teman juga teman-teman juga sebenarnya terkait IMK ya khususnya ya teman-teman juga pelaku orang yang memang setiap hari berkomunikasi dengan komputer itu secara praktek. Hanya saja, mungkin secara teori, teman-teman butuh eh, ketika memang menjelaskan sesuatu, yeah. baik kepada pimpinan, kepada rekan kerja, atau yang lainnya. Memang butuh teori dasar supaya mereka paham apa yang kita sampaikan. Kalau secara praktik, saya yakin teman-teman semua adalah pelaku yang setiap hari yang berinteraksi dengan komputer. Oke, eh, kalau nggak ada pertanyaan hmm. saya akhiri ya, teman-teman ya. Saya rasa cukup ya. Sudah cukup semuanya? Aman, Pak. Cukup ya, teman-teman. Ya, Untuk e learning-nya kok belum ada ininya, Pak, di update-nya materinya. Apa Oke. saya masih yang di 2023?

Kelihatan ya di layar kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ini dia ada di sini ya, tugas pertama 8 Mei. Teman-teman bisa buka file-nya sini. iya yeah. di teman-teman nggak tampil gitu nggak nampil atau memang nggak ada atau tampilannya bukan seperti ini tampilan saya ada di kolom chat ya oh, tampilannya ada di kolom chat hmm. Oh, ini mungkin tampilan ya lama kali atau belum update ya. Ya nanti kita akan ada desain interface, user experience, UX ya. Kita bisa pembuatan komponen hmm. dan antara ke grafis hmm. secara interaksi manusia itu seperti apa sih? Mendesain window ini, mendesain tampilan, jendela, kalau window itu tampilan ya. Bahasanya window, desain sebuah tampilan. Di aplikasi atau website atau sejenisnya Satu pertemuan itu, secara materi, saya kemas menjadi satu kali pembahasan di dalam. Sebenarnya, dia itu, kalau kita, kalau file-nya itu di bukunya. banyak empat bab biasa okay. di setiap babnya itu eh, aman ya Pak Melkia ya. di setiap bab itu biasanya materi tergantung eh, kenyamanannya atau materinya apakah akan dibuat berapa kali pertemuan? Hmm. Tapi secara pembahasan tidak mengurangi isi dari eh, materi yang disampaikan. Bisa jadi satu bab itu satu bab itu bisa dibuat dua kali, Kok bahkan empat kali pertemuan kalau seandainya memang dirasa pembahasan yang hmm. di materi tersebut Uh, lumayan rumit ya biasanya itu ada di pelajaran-pelajaran programming pelajaran-pelajaran uh, matematika diskrit atau seterusnya ya biasanya untuk eksak eksak itu agak agak membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks masih belum berubah ya tampilannya ya masih seperti ini ya Pak Arya Davin ya apa ini tampilan kapan ya itu sepertinya e-learning semester 6 dah, Pak. yang semester 4 belum di Pak iya ya itu yang di semester 4 ya yang di semester enam oh Pak Arya Davin tuh di semester 4 ya iya Pak betul Oh, Ya, itu. itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Iya eh, betul. Kalau nggak ada pertanyaan, eh, kita cukup ya. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, uh, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Cukup ya cukup pak Arya Davin cukup nah cukup pak untuk soalnya sudah saya download dan saya share di grup saya pak iya boleh tolong di share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa mendapatkan nilai maksimal ya kasian hmm. eh, bagi yang nggak tahu tolong dikasih tahu teman-temannya terima kasih atas waktunya teman-teman nah, semoga sehat selalu saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semoga. Semoga. Ya, terima kasih. Terima kasih.